kemudian kita jadwalkan kembali untuk memanggil atau meminta keterangan dari saudara kita R. Ya. Hari ini juga rekan-rekan untuk saudari L akan datang ke Polres Jakarta Selatan ya untuk memberikan keterangan yang kita perlukan. Kepada bapak-bapak jamaah semua yang telah memberikan sebagian hartanya untuk pemakmuran masjid ini, mudah-mudahan ya, sesuai dengan aturan ya kita dari kepolisian, jika memang dua kali seseorang yang kita mintain keterangan tidak hadir, ya ketiga kita harus jemput paksa. Ya. Sudah diketahui juga bahwa dari kasus yang dilaporkan oleh saudari kita L sudah naik menjadi penyidikan ya. Jadi proses berlangsung ya, kita tunggu saja ya. Yang melaporkan kita mintain keterangan untuk hari ini. Ya untuk sementara nanti kita tunggu saja. Jadi beliau sudah kita meminta kembali untuk memberikan keterangan. Izin konfirmasi Bu, untuk terlapor statusnya masih saksi apa sudah tersangka Bu? Ya untuk sementara ini kita meminta masih saksi. Namun demikian kita tidak menutup kemungkinan setelah semua menuju atau mengerucut ke beliau.